Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi dan pelakon Nabila Razali meluahkan rasa syukur kerana segala urusan sepanjang kehamilan zuriat pertamanya dipermudahkan. Tidak mengalami alahan yang teruk, kongsi selebriti berusia 32 tahun itu, dia hanya mengidam begeramli dan kek. Saya bersyukur kehamilan pertama saya ini semua dipermudahkan, syuting juga untuk drama OST pun sudah selesai. Alahan pelik-pelik tiada, cuma saya ada mengidam namakan begeramli dan juga Victoria Sandwich Kek, kongsinya. Dalam pada itu, pelantun lagu Peluang kedua ini juga memaklumkan bahwa dia dijangka bersalin pada Januari tahun depan. Insya Allah, Januari ini saya akan melahirkan. Selepas itu, saya akan berehat. Selepas berehat, saya akan bekerja seperti biasa, ujarnya lagi. Terdahulu, teka-teki peminat mengenai kehamilan Nabila Razali akhirnya terjawab selepas penyanyi dan pelakon terkenal itu berkongsi kabar gembira apabila sedang hamil anak sulung. Sekedar info, Nabila mendirikan rumah tangga dengan usahawan Nick Irwan Nick Izani pada 18 November 2023.